pukul 23.00 tubuh korban baru ditemukan berada di belakang mes sekitar 20 meter dengan kondisi tanpa kepala dan alat kelamin. Itu kronologis ditemukannya korban yang diduga bahwa ini diduga ya, masih diduga itu karena konflik dengan harimau Sumatera. Itu ada kemungkinan harimau yang sering muncul di sebelah harimau. Ya, kami dari Balai Bagasda begitu mendapatkan laporan, ya, kami langsung menugaskan tim untuk bertindak untuk menuju lokasi kejadian dan sekaligus juga membawa kandang perangkap. Namun saat ini masih di dalam perjalanan, sehingga laporan detail terkait dengan keberadaan korban dan juga tanda-tanda keberadaan harimau Sumatera belum kami dapatkan, karena dari laporan masyarakat, karena mungkin malam hari sehingga tidak ditemukan jejak daripada harimau Sumatera itu, atau tidak ditemukan juga, atau misalnya bulu-bulu yang menempel di tubuh korban atau di pakaian korban. Kalau beberapa waktu yang lalu seperti yang terjadi di daerah Pelangiran ya, yang Pelangiran itu ada ditemukan bulu gitu ya, bulu dari harimau itu menempel di tubuh korban dan juga ada jejak-jejak memang yang ada di sekitar korban. Jadi yang ini nanti lokasi pastinya berada pada di mana, gitu kan? Artinya titik koordinatnya, kemudian apakah ada jejak-jejak harimau, belum kita dapatkan. Namun demikian, begitu kami mendapatkan laporan itu, kami dari Balai Besar Kaisdario langsung mengirimkan tim tadi untuk melakukan penanganan di lokasi atau di lapangan. Ini memang untuk sementara kami mencoba mempercayai laporan dari masyarakat bahwa itu korban dari harimau, tapi untuk dugaan-dugaan lain tentu harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kebun sawit, ya kan? Kalau dan itu bagian dari kantong atau habitat harimau Sumatera, karena itu juga dia berbatasan dengan PT RAPP HTI ya, konsesi HTI-nya PT RAPP. Jadi itu masuk landscape mana, Pak? Ya, landscape-nya mana, Pak? Itu landscape sinepis.